Demi menjunjung privasi antara tahanan dan penjenguk, Polresta Sidoarjo memiliki program yang bertajuk Jenguk Nyaman. Bagi warga yang ingin menjenguk keluarganya yang sedang di dalam tahanan, Polresta Sidoarjo menyediakan tempat yang nyaman untuk bercengkrama selama 10 menit tanpa adanya pengawasan ketat oleh petugas. Walaupun tanpa adanya pengawasan ketat, penjenguk tetap tidak diperbolehkan melakukan kontak langsung dengan para tahanan yang akan mengancam kondusivitas di dalam tahanan. Jadi kalau pemeriksaan fisik sudah tidak perlu lagi. Gak mungkin lagi kan, itu dari jauh nyaman tuh, maksudnya jauh nyaman tuh di situ. Dan sampai sini juga nyaman kan, bisa duduk, bisa apa gitu. Nah kalau misalnya dulu tidak pakai begini kan, mau kalau mereka ketemuan dijagain kan gak nyaman juga. Nah, privasi tidak ada sesama antara penjenguk dengan tahanan sendiri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.